Pernikahan berjalan dengan lancar. Amin, ya rabbal alamin. Gua dukung sama. Lo pas kapan nyusul? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, masih dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, sepasang tunangan yang dilagi di mabuk cinta dan sama-sama memendam rindu untuk selalu bertemu. Di hari ini akhirnya mereka bersama dan di malam hari ini mereka akhirnya terciduk berdua. Ya, kita tahu sebelumnya bahwa Rizky Billar pergi ke Semarang dan tadi pagi sudah pulang ke Jakarta. Dan keduanya, yakni Lesti dan Billar, sama-sama memendam rindu. Makanya tak heran ketika Lesti sudah menunggu sang doi di rumahnya sebelum Rizky Billar tiba di Jakarta. Ya, hal itu terungkap dari unggahan di IGS Ben Sikumbang, kakak Billar. Tentu hal itu membuat kita semakin demen dan di malam hari ini cidukan itu semakin nyata guys. Saat Lesti sepertinya jelong-jelong bareng dengan kekasihnya, biasa melepas rindu muda-mudi yang lagi di mabuk cinta. Apalagi pernikahan berjalan dengan lancar. Amin, rabbal alamin. Gua dukung sama. Lo pas kapan nyusul? Gua tahun depan secepatnya. Terus saya buat lo ya. Siap. Dan yang paling menarik juga adalah unggahan Lesti yang membuat kita semua semakin baper di malam hari ini. Lesti mengunggah dirinya yang bersuafoto cantik menggunakan pakaian Minang. Tak lupa ia memberikan caption menarik dalam unggahannya tersebut. Kita tidak perlu menjelaskan kepada orang kita seperti apa dan kita siapa. Karena bagi orang yang tidak suka, tetap tidak suka. Jalani hidup fokus dengan tujuan. Baik dengan siapapun, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Selalu belajar menjadi orang lebih baik. Amin. Unggahan Lesti di feed Instagramnya tersebut tentu saja menyita perhatian kita semua. Dan tentunya banyak sahabat, orang dekat, dan ya artis-artis lain yang mengomentari, memberikan semangat kepada Lesti atas unggahannya tersebut. Termasuk pujaan hatinya, Rizky Billar yang langsung jeb memberikan sentilan penuh kejenakaan. Tentu saja hal itu ia lakukan untuk menghibur kekasihnya itu. Loh, ini kan yang saya undang kemarin di acara lamaran saya, kata Rizky Billar mengomentari unggahan Lesti dimaksud. Tentu kita semakin baper, semakin demen akan kejenakaan dan canda kocak mereka berdua di malam hari ini. Kemudian Inul pun muncul mengomentari unggahan Rizky Billar dengan mengetek Rizky Billar sendiri. Wahaha, lo itu kan cewek manis yang kemarin diajakin makan sepiring berdua sama lo. Mojo, bunda intip dari TV. Hayo, ngaku. Dengan emotikon Inul, ya, tertawa terbahak-bahak dan pandangan penuh sukacita dan penuh perasaan sayang dan cinta. Kemudian Lesti pun memberikan komentar atas ya sampean Inul tersebut. Hahaha, bunda, kata Lesti Kejora. Tentu saja kita pun menjadi ya seneng guys akan kemesraan kebersamaan mereka berdua yang bisa membuat kita di malam hari ini semakin berwarna menunggu multivitamin yang tak datangnya langsung kejenakan mereka yang tentu mengusik perhatian kita semua. Bah,
Makanya bagi kalian yang masih penasaran akan kelanjutan dan kisah-kisah lain dan cerita dan serta informasi kabar terbaru terupdate Lesti dan Miran di malam hari ini, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua, yakni calon manten kita Lesti dan Bilar. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.